بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu di Masjid Nasiruddin dan juga di mana saja berada alhamdulillah pada hari ini 14 Syawal 1445 bersamaan dengan 23/4/24 setelah kita melalui hari-hari yang ceria yang bahagia di bulan Ramadan dan kita sambut hari raya dalam keadaan aman damai selamat sejahtera alhamdulillah kita dapat sambung kembali majlis ilmu yang disusun atur oleh pihak masjid. Itulah di antara nikmat anugerah Allah kepada kita. Kita ambil masa, ada ruang, ada peluang untuk kita menambahkan ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara menuntut ilmu. Kita kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, tazkirah motivasi kita malam ni, ana pilih sebuah risalah yang dikeluar oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, iaitulah risalah kelebihan solat berjamaah. Risalah ni sangat penting sebab kita nak jaga apa ni, ibadat yang telah kita lakukan dengan begitu kuat di bulan Ramadan baru ni. Sebagaimana kata di para ulama, di antara tanda qabulul amal, di antara amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah selepas melalui musim ibadat Ramadan, kita dapat teruskan dengan ibadat yang seterusnya. Tapi kalau awal-awal lagi lesu dah, kata orang tak bermaya daripada awal lagi, setengah orang tu dah buat poster siap-siap dah mencari orang hilang, masjid duk cari orang hilang. Kita kata naya gitu. Tak. Kita tak cari orang hilang. Sebab ulama tadabbur, ulama motivasi kata kita kena beza di antara ahli masjid dengan tetamu masjid. Tuan-tuan kena beza. Perbezaan di antara ahli masjid dengan tetamu masjid. Lain. Ahli masjid ni bulan Ramadan pun dia mari. Hari raya pun dia mari. Lepas raya pun dia ada. Itu dia panggil ahli masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ahli masjid ni kata alhamdulillah. Tapi kalau tetamu, macam kita pergi rumah orang tetamu. Tetamu ni mari jarang-jarang aja. Mari pun sekejap. Itu dia panggil tetamu. Jadi kita nak beza di antara ahli masjid dengan tetamu masjid. Jadi kita ni nak jadi ahli ke nak jadi tetamu? Nak jadi ahli. Itu yang ada siang malam di masjid ni. Nah. Kalau nak jadi tetamu, jaga-jaga. Tetamu seminggu sekali, mari hari Jumaat je. Tetamu setahun sekali, mari hari raya. Jadi kita tak mau jadi tetamu, kita nak jadi apa? Ahli masjid. Karena itulah iklan yang mengatakan mencari orang hilang itu tidak terpakai kepada sebahagian masjid, sebab nak cari hilang apa? Dia bukan hilang, dia tetamu. Dia mari jaga-jaga, lepas tu dia tak mari dah. Ha, kita hak hilang ni ahli masjid, hak tak ada. Dia ahli masjid.
tiba-tiba hilang. Ini hak ni hak bahaya. Ahli masjid lepas tu hilang. Jadi para jemaah sekalian, ahli masjid kalau hilang, tuan-tuan kena pergi cari, pergi siasat, boleh jadi dia sakit di rumah. Boleh jadi anak dia bawa lari balik ke Kuala Lumpur, pergi duduk dengan dia. Boleh jadi dia sudah tidak ada lagi di atas dunia. Itu dia panggil, kita kena cari. Tapi nak cari orang tetamu, susahlah kita. Tama-tama pula masjid RNR pergi jalan pula. Lagi susah mau cari orang. Tak, dia singgah, dia pergi. Kita kata, ini bahaya. Masjid tepi jalan ni, ada setengah orang dia kata, masjid touch and go. Mari semaya, lepas tu tak mari dah. Sama hidup dah tak mari. Sebab itulah di antara, kata di ahli AJK masjid, di antara masjid yang banyak kutipan derma, masjid tepi jalan. Sebab orang berhenti, dia kata dia tak mari dah, dia buh banyak selalu. Kita hak berasa nak pergi pulak ni, kita tak buh banyak. Pagi RM1, malam RM1 pulak. Jadi orang hak mari berhenti singgah ni, dia pakai buih banyak selalu, muka dikira dia tak mari dah lepas pada ni. Kita kata, insyaAllah, Allahumma sabbitna alal haq, waja'ana min ahlil masajid. Ya Allah, tegakkan hati kami di atas landasan yang kau redai, dan jadikan kami termasuk di kalangan ahli masjid, ahli yang hati yang bergantung di masjid, yang Allah SWT sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis, 7 golongan orang yang layak untuk mendapat naungan bayang pada hari kiamat nanti. Salah seorang daripadanya, warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, seorang hamba Allah Ta'ala yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kata alhamdulillah. Mana atas motivasi inilah kita cari risalah kita ni, kelebihan solat Jumaat yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Said Nazmi waffaqahullahu azza wa jalla, dan saya bagi juga nota ringkas daripada risalah yang kita bagi. Tajuk dia Salatul Jamaah, Hikmat, Faedah dan Hukum. Ini tuan-tuan boleh ambil. Kalau rasa nak balik kempen anak-anak suruh solat Jumaat, boleh ambil lagi dengan sahabat kita untuk dibawa balik dan disebarkan kepada keluarga. Mudah-mudahan mereka terkesan dengan motivasi ini, mereka juga akan naik taraf daripada tetamu kepada ahli masjid, insyaAllah. Baik, yang kitab ni ada. Anak tanya sahabat di pejabat agama, dia kata banyak, tapi kena pergi ambil. Pergi ambil, payah kita duduk sini. Baiklah. Salatul Jamaah adalah salah satu daripada tanda. Tanda apa? Tanda seorang itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apakah kelebihan dia? Kelebihan Salatul Jamaah, tuan-tuan yang ada kertas tu boleh tengok. Kita ada hikmah, kita ada kelebihan, kita ada hukum, kita ada faedah di dalam salatul risalah Salatul Jamaah ini. Baik, Nabi SAW menjelaskan bahawa salatul rajuli fil jama'ati tudha'af ala salati bi baitihi. Solat berjamaah digandakan pahalanya daripada kita solat seorang di rumah kita, di pasar kita, dengan dua riwayat. Satu riwayat kata 25 du'afan, 25 gandaan. Satu. Dalam riwayat lain, riwayat apa ni, Sahih Bukhari juga mengatakan salatul jama'ati tafdulu salatul fajr bi 27 darajah. Solat jemaah ni mengatasi solat seorang 27. Macam mana kita nak faham? Kenapa sekali 25? Kenapa sekali 27? Jadi ulama hadis kata mungkin perbezaan tu dengan persiapan. Persiapan ataupun kita sempat berapa rakaat. Orang yang pergi awal 27 full dia punya package. Mungkin orang yang lewat sikit, tak sempat takbiratul ihram ke, mas sebut satu rakaat ke, mungkin 25. Tapi selagi imam tidak bagi salam, mengikut fiqh Syafi'i, masih lagi dikira solat, dapat pahala berjamaah. Cuma beza di antara orang yang takbiratul ihram dengan orang yang masbuk lain.
Kerana itulah para jemaah sekalian, kalau kita nak supaya kita tidak luput takbiratul ihram, dua perkara yang kita kena ada. Yang pertama, mari awal. Yang kedua, duduk selalu dalam saf. Kalau mari awal di ujung, orang qomat baru bangun, mungkin terima nak habis Fatihah baru dia masuk saf. Itu rugi. Jadi kita kerja kita sekarang para jemaah sekalian, duk kira nak cari untung ya. Nak cari keuntungan sebanyak mana kita boleh untung dari sudut pahala, ambil. Pungut, kata orang, kutiklah sebanyak mungkin pahala yang kita dapat supaya kita tidak kerugian, kita tidak ketinggalan di akhirat esok. Sehingga dikatakan dalam hadis, mazalul qawmu yata'akharun hatta akharahumullah. Sentiasalah seorang hamba Allah Ta'ala tu yata'akhar, lambat mari masjid, lambat nak masuk saf, sehingga Allah Ta'ala lewatkan dia, nak banding orang lain masuk dalam syurga. Orang lain masuk awal, kita kena masuk juga, tapi terlewat sikit. Nah, jadi, oh jangan tahu, tak apalah ustaz, asalkan masuk. Kita learn ni, kita cakap macam tu. Nah, atas dunia ni kita duk rasa, oh, tak apalah, lambat-lambat sikit pun, slow-slow pun tak apa. Tapi di akhirat esok bila tengok pahala orang yang awal ni, hai, cemburu besar kita. Ta'asuf, rasa menyesal. Masa itulah penyesalan di akhirat yang paling berat sekali, menyesal ahli neraka kerana terlepas syurga. Itu paling paling tinggi darjat. Kemudian penyesalan ahli syurga sendiri bila dia tengok orang lain duduk darjat tinggi, dia duduk bawah. Allahu Akbar. Oh, rumah dekat masjid ya tu. Boleh tak pergi jemaah ni? Ha, dia mula menyesal. Kau pergi masjid dah pula, tengok orang duduk sah depan, menyesal pula dia. Hai, aku pergi masjid dah, tapi tak masuk sarapan. Nah, jadi kita kata penyesalan di antara ahli syurga mengikut darjat, di atas perbezaan darjat. Dan yang paling berat sekali penyesalan ahli neraka yang telah tahu, telah diajak, telah didakwah, tapi mereka menolak. Allahu Akbar. Allahumma sabbitna 'alal haqq wa 'ala siratin mustaqim. Ya Allah, tetapkan kami di atas jalan yang benar dan tetapkan kami di atas jalan yang Engkau redai. Ini hadis menunjuk. Jadi Nabi kita selalu beritahu, man ghada, satu lagi hadis, man ghada ilal masjid, siapa dia berjalan ke masjid. Nah, ini kelebihan berjalan pula. Oh, tadi kelebihan solat. Siapa dia berjalan ke masjid au pada waktu petang, pada waktu pagi, petang ke malam ke pagi ke, yang betul ikut waktu salat. A'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Allah akan menyediakan untuknya dalam syurga hidangan setiap kali dia mengunjunginya, mengunjungi masjid pada waktu pagi, malam, ada waktu siang. Mana setiap kali kita pergi masjid, malaikat ada siap, ni makananmu ni, ini hidangan kamu, tunggu masuk dari syurga ya nak makan. Allahu Akbar. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Dalam memberi keterangan tentang hadis-hadis di atas, Syekh Ibnu Battal rahimahullah berkata, hadis tersebut menyarankan setiap muslim supaya menghadirkan diri untuk solat berjamaah di masjid kerana Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala untuk pengunjungnya berupa hidangan dan tempat tinggal dalam syurga yang amat hebat. Pada setiap kali dia mendatangi masjid pada waktu siang atau malam, kerana itu tentulah amat hebat bentuk penyediaan dan keraian dari Allah kepada mereka yang sentiasa menunaikan solat secara berjamaah, semata-mata mengharapkan keredaan Allah Azza wa Jalla dan beribadat kepadanya secara ikhlas. Nah, itu makna kita tadi kita sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di seorang sahabat, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna. Siapa dia suka nak bertemu dengan Allah dalam keadaan gembira, dalam keadaan dia sebagai seorang muslim yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka jagalah
jagalah solat 5 waktu di mana tempat kamu dipanggil. Jadi kalau kita, maknanya kita tak boleh solat di rumah kita lah, kita kena solat di mana kita dipanggil. Tok Bilal panggil, bukan panggil nama kita, dia panggil dengan nama Allah. Dia panggil dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi pahala dan ganjaran menjaga solat jemaah tadi cukup besar. Nah. Dan setiap langkah yang kita pergi ke masjid, hapus dosa, angkat darjat. Selangkah hapus, angkat darjat. Kerana lagi jauh rumah kita dengan masjid, lagi banyak pahala. Timbul soalan pula. Dia kata Abu Anas, kalau kita pergi dengan kereta, tak ada langkah, macam mana? Ha, kita langkah 4 kali langkah ya. Langkah keluar pintu naik kereta. Para jemaah sekalian, malaikat ni dia pandai kira. Nah, pandai kira. Zaman dulu orang kira dengan kati, dengan tahir panggil. Nah, tahir dengan kira butir. Kalau timun berapa? 50 biji RM100. Dulu. Lah ni zaman mikro. Orang tak main tahir-tahir dah. Duk main berapa dia? Gram, kilogram, apa gram. Jadi malaikat dia pandai belako kira. Sama ada kita langkah dengan kaki, kita golek tayar kereta, malaikat kira, tuan-tuan tak sudut kira lah laguannya, cara nak kira. Yang kita nak kiranya bagaimana kita mau melangkah, bagaimana kita mau meraih pahala ke masjid, itu kerja kita. Baik, satu lagi hadis. Hadis ini menarik tuan-tuan, cuba dengar baik-baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula. Ah, ni payah sikit. SOP dia agak ketat. Tak ketat gua nak pahala besar. Siapa dia solatkan Allah? Bukan kerana nak nunjuk kau kan? Bukan kerana nak update Facebook, kita solatkan Allah 40 yawman fi jama'atin. 40 hari solat jemaah. Tapi syarat dia berat. Yudrikut takbiratul ula. Tapi syarat dianya, dia kena sempat takbiratul ihram. Sekali dengan tu imam. Tu imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Dapat. Apa kita dapat? Dua jaminan daripada Allah Azza wa Jalla untuk orang yang dapat pahala dapat ni. Jaminan yang pertama, kutiba lahu bara'atan, dua kelepasan akan diberi. Yang pertama, bara'atum minan nar, dia akan lepas daripada neraka. 40 hari solat tak miss takbiratul ihram, dapat sijil bara'atum minan nar, selamat daripada api neraka. Yang kedua, wa bara'atum minan nifaq, selamat daripada sifat munafik. Besar ni. Besar ke tak besar pahala? Ada orang bisik. Dia kata, ustaz, masa kita pergi Madinah dulu, orang kata 40 waktu. Kalau 40 waktu, 8 hari je. Nah, ingat masa pergi haji dulu, 40 waktu. Demai kau, tak demai kau. Kata orang, heret kaki, pergi juga masjid. Pasal nak juga-juga 40 waktu. Itu di Madinah. Walaupun hadis tu lemah, tapi itu kelebihan di Madinah. Hak ni 40 hari ni semua seluruh dunia, tak kira lah duduk di Malaysia, duduk di pulau, duduk Jepun, duduk di mana pun, cukup 40 hari dengan takbiratul ihram bara'atan. Satu lepas daripada neraka, yang kedua lepas daripada munafik. Apa dia maksud hadis ni? Hadis rawahu Tirmizi dengan sanad yang baik. Dalam penjelasannya Asy-Syaikh At-Tibi rahimahullah berkata, maknanya Allah Subhanahu wa taala akan memelihara orang yang menunaikan solat secara berjamaah itu di dunia ini dari melakukan amalan orang munafik. Maknanya kalau betul-betul orang jaga solat, dia tak buat amalan munafik. Maknanya dia tak mari sembahyang malas. Kan dalam Tuhan, dalam Quran Tuhan kata, yuraunanna kusala wa yuraunannas wa idza qamu ila solati qamu kusala. Bila mereka ni solat, solat ni malas-malas. Nak tunjuk ke orang, ha, itu tak. Jadi orang yang betul-betul jaga solat ni, lillah kan Allah. Bukan nak tunjuk. Tak masuk Facebook pun tak apa,
tak masuk TikTok pun tak apa. Jadi bila dia buat macam ni, di Allah Ta'ala jaga dia daripada amalan orang munafik dan memberikannya taufik untuk melakukannya amalan secara ikhlas. Manakala di akhirat pula dia akan dipelihara dari azab yang dikenakan kepada orang munafik, atau diberikan penyaksian bahawa dia adalah orang yang selamat dari sifat munafik. Orang munafik apabila bangun untuk solat, mereka bangun dalam keadaan malas. Tapi kita tidak sedemikian. Kita pergi semangat, balik pun semangat. Balik nak pergi pula. Mereka bangun dalam keadaan kemalasan, tapi tidak sedemikian keadaan orang yang sering solat berjamaah. Hadis di atas juga menjelaskan kelebihan pahala bagi mereka yang sempat bersama dengan imam pada takbiratul ihram yang pertama. Jadi kita cubalah, insyaAllah. 40 hari. Lepas dah lah. Kalau cuba bulan Ramadan baru ni rasa jadi. Lepas Ramadan ni banyak rumah terbuka. Dia tidak syarat masjid ni. Tidak kata bila kita daftar masjid Nasruddin ni tak ada pergi ke masjid Hadari. Tak ada. Mana-mana ya. Surau kat rumah kita apa boleh. Kita kata, tak ada ni. Takbir tu dah tak ada. Kalau mari masjid ni sah dah email takbir tu. Tapi kita ada surat tepi jalan. Tepi jalan kita tak ada surau kecil. Berhenti situ. Biar dia masuk juga 40 hari. Dia tidak kata terikat dengan satu tempat. Dia terikat dengan solat. Terikat dengan solat. Waktu anda baca hadis ni, kita kata kita telah berjaya 40 hari waktu Covid dulu. Betul tak? Kau waktu Covid umaya sore-sore juga. Rugi pasal. Patutnya waktu Covid dulu kita semaya jemaah 5 waktu di rumah kita. Dia kata syarat di masjid. Masjid tutup nak pergi mana? Darurat. Ramah hak boleh 40 waktu rasa. Nah. 40 waktu. Alhamdulillah. Yang boleh tu kita kata alhamdulillah. Yang tak boleh, usahakan lagi. Biar boleh. Biiznillahi azza wa jalla. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, kesempatan takbir bersama imam pada takbiratul ihram pertama adalah sunnatun muakkadatun. Sunat yang amat digalakkan. Golongan salaf, golongan ulama-ulama salaf hak soleh zaman dulu, apabila mereka ketinggalan takbir pertama akan menyebabkan mereka mengucapkan takziah sesama mereka. Takziah bukan tahniah, ucap takziah ni orang mati, dikira mati perjalanan. Tuan tak mati. Tetapi jika mereka terluput salah satu solat jemaah, mereka akan saling mengucap takziah selama 7 hari. Allah, mati seminggu, makan seminggu. Ya Allah. Baiklah. Itu di antara kelebihannya kita solat jemaah. Kelebihan lagi, dua solat Nabi kita sebut, dua solat ni menjadi mercu tanda orang beriman. Tanda tuan-tuan. Dua solat menjadi mercu tanda seorang mukmin, seorang muslim. Apa dia? Nabi sebut solat Isya dan solat subuh berjamaah. Siapa dia boleh solat Isya berjamaah, jangan lupa mari solat subuh. Sebab apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut inna asqala salatin 'alal munafiqin salatul Isya. Sesungguhnya solat yang paling berat ke atas bapak munafik, ke atas orang munafik, iaitulah solat Isya dan solat subuh. Mana zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, munafik ni dia suka mari tengah hari. Mari tengah hari. Pasal tengah hari orang nampak. Orang nampak. Mamak tu ada. Pokluh ada. Beres. Isya zaman Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, dia bukan ada lampu, ada pelita buat ngi minyak, nampak tak nampak yang muka orang. Jadi kalau tak pergi pun selamat. Itu sebab. Subuh sama juga. Kan subuh dah gelap. Subuh tu waktu masih gelap. Kemudian bila gelap, orang pula tak nampak dia, tak payah pergi. Mana itu dia panggil orang munafik ni, dia pergi solat bukan kerana solat, dia pergi kerana nak tunjuk muka. Kadang-kadang ada juga
Ada ke raja dengar kawan-kawan kita, gua nak pergi masjid tau. Nak pergi tunjuk muka kita email. Ada ke gitu? Ada. Sabala tu mai tunjuk muka gini ni. Pak gua nak tunjuk muka gua pula. Eh pasal bulan depan ni ada kenduri, takut tak email tak mari rumah kita. Ha, jangan main. Hai kalau ada perang ala kena buai weh, jangan. Ha, jangan buka-buka itu cara hidup kita. Ha, mari tunjuk muka. Kita bukan nak tunjuk muka kata iman pergi masjid. Kita nak tunjuk kita orang beriman kepada kita sendiri. Kita nak tunjuk kita orang beriman kepada kita sendiri, bukan pergi tunjuk muka kata iman. Lah. Ha, itu sifat munafik. Nauzubillah. Jadi munafik ni dia tak pergi subuh, dia tak pergi mana? Tak pergi Isya, dua. Dia pergi bukan kerana Tuhan, dia pergi kerana orang. Jadi gitulah. Kemudian satu lagi, satu lagi motivasi kenapa tuan-tuan dan puan-puan kita kena solat subuh dengan Isya berjamaah. Jangan hak lain itu kena solat, tetapi ini ada, dia panggil ada ganjaran khusus. Dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Uthman bin Affan, hadis ini rawahu Muslim, hadis sahih. Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa dia solat isya berjamaah, seolah-olah dia berdiri satu malam, setengah malam. Maknanya pahala sunat kita berdiri setengah malam sampai pukul 12. Wa man sallas subha fi jama'atin faka'annama sallal laila kullahu. Siapa dia pergi sembahyang subuh pula berjamaah, seolah-olah dia berdiri satu malam penuh. Jadi maknanya solat isya dengan solat subuh ni, solat isya dengan solat subuh ni dia mempunyai dua kelebihan. Kelebihan yang pertama, jauh daripada sifat munafik. Satu. Kelebihan yang kedua, ada ganjaran pahala bonus. Ganjaran pahala bonus, apa dia bonus? Bonus dianya kita diberi pahala qiyamul lail. Kalau kita kembar waktu isya subuh, pahala qiyamul lail. Ana sempat ke cerita belum Ramadan dulu, kita kata bulan Ramadan tuan-tuan dan puan-puan kita akan dapat dua kali qiyamul lail. Ada sebut? Ada tak? Qiyamul lail yang pertama, bila tuan dan puan solat isya dan subuh berjamaah, kita dapat solat qiyamul lail. Faka'annama sallal laila kullahu. Satu. Bonus yang kedua, siapa dia solat isya, siapa dia solat tarawih bersama imam sampai sudah. Solat tarawih bersama imam sampai sudah, sekali lagi dia boleh bonus pahala qiyamul lail. Jadi Ramadan tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil pahala qiyamul lail dua kali. Lepas Ramadan ni boleh sekali pun tak apa. Lepas tu kalau kita bangun pula akhir malam nanti, itu qiyamul lail hakiki. Ia ni pahala bonus qiyamul lail. Nah, lain tak sama. Baiklah. Apa lagi kelebihan-kelebihan lain kita solat berjamaah? Di antara tanda ni pelajar. Di antara kelebihan lain solat jemaah ini, pahala berjalan kaki ke masjid. Ah, ini dia. Pahala berjalan ke masjid. Marilah kita lihat kehebatan pahala yang dikurniakan kepada mereka yang berjalan menuju ke masjid untuk bersolat secara berjamaah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'zamun nasi ajra fi salati ab'aduhum." Orang yang paling banyak pahala, orang yang paling jauh rumah dengan masjid. Ha. Fa'abda'aduhum mamshan, langkah yang paling banyak ke masjid dan menunggu solat. Kita mari awal, tunggu solat. Lepas maghrib tak balik, tunggu solat. Sebab itulah para jemaah sekalian, lepas maghrib jangan balik, rugi. Yang ada setengah orang, dia mari masjid maghrib. Lepas maghrib tak dengar kuliah, ataupun tak ada kuliah malam tu, kita baca Quran, kita berzikir, learning mudah, online banyak. Tak. Malam ni ustaz tak ada. Ustaz raya lagi. Kita cari ustaz mana hok ngajar dah. Ha, alhamdulillah. Di antara ustaz yang tak pandai cuti, Abu Anas. Kita cuti hari raya ya. Malam raya tu je tak kuliah. Pasal orang tu siap nak waktu pak.
Hari raya pertama tu tak ada, tak ada. Raya kedua kuliah dah, tak ada. Lepas subuh kuliah, malam kuliah. Maknanya kalau tuan-tuan tak ada, tak ada orang kuliah sini, nanti kita jangan balik, duduk sandar kat tiang, buka kita tali, buka telefon handphone kita, cari ustaz kuliah. Boleh pahala? Boleh pahala. Boleh pahala duduk di masjid, boleh pahala menuntut ilmu, walaupun tidak secara berhadapan. Alhamdulillah, yang pentingnya tuan-tuan tunggu solat. Maknanya rumah kita lagi jauh, lagi banyak pahala. Rumah dekat, tak ke sama. Hak ni 50 langkah, hak ni 500 langkah, tak ke sama. Nah. Kecuali tempat tawah. Tawah tak kira. Nah, ni ada orang tanya, ustaz, saya nak ambil pahala banyak, tawah ke atas. Tawah ke atas jauh, hey, dekat 3 km berkali. Pusing. Dengan tawah dekat Kaabah. Tawah dekat Kaabah 10 minit. Kalau orang tak ramai lah. Tapi lebih afdal tawah dekat Kaabah walaupun langkahnya sedikit, sebab itu soft dia. Soft tawah duduk depan. Kalau nak kira lagi tu, atas tu paling banyak. Lah. Dekat Kaabah tu paling banyak. Allahu Akbar. Baik. Yang kedua, yang kedua. Hadis yang kedua, pahala berjalan ke masjid lagi. Nabi SAW sebut dalam hadis, man tatahara fi baitihi. Dengar ni, SOP nak pergi masjid. Tulis, SOP nak pergi masjid. Man tatahara fi baitihi, siapa dia berwuduk di rumah. Kecuali tak ada air, cerita lain. Air banyak di rumah, kita berwuduk di rumah. Mandi, wuduk, pakai comel-comel, pakai minyak wangi kalau ada. Thumma masya ila baitin min fuyumin bin buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah. Pergi ke mana-mana masjid untuk menunaikan solat fardu. Untuk tunaikan solat fardu. Kanat khatwatahu, langkahan dia kali pertama langkah, gugur dosa. Yang kedua, angkat darjat. Hadis ini rawahu Muslim. Kenapa kita tak mau pergi? Rugi orang tak mau pergi. Kan? Para jemaah sekalian. Di antara persiapan yang kita kena buat juga bila pergi ke masjid, jangan lupa, iaitu pahala ganjaran sah pertama. Pahala ganjaran sah yang pertama. Dalam hadis yang sahih Nabi kita salah sebut, dalam hadis yang sahih baginda Nabi sallallahu alaihi sebut, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awal." Kalau manusia tahu kelebihan nida', nida' apa? Kelebihan azan. Was-safil awal, duduk depan. Summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Tak berebut. Orang ni nak azan, orang ni nak azan, siapa kena mengundi. Undi. Tapi zaman kita ini tak boleh nak undi. Mungkin Tok Bila ada dah. Tak? Tok Bila sudah dilantik. Ha, kalau Tok Bila hak lantik, jangan duduk berebut dengan dia. Kena minta izin dengan dia. Bilal, saya nak azan hari ni boleh? Ha, Bilal kata ambil. Aku sakit tekak. Ha, sudah contoh. Oh, kalau dia nak azan semua, bila bui. Nah, mudah. Dan sahab sah depan. Mana kalau kita tak ada tempat sah depan ni, kena berebut, kena mengundi, undi. Itu dia. Kata Nabi SAW, kalau mereka tahu kelebihan pergi awal ke masjid, mereka akan laju. Kalau mereka tahu kelebihan solat isya dengan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwa, mereka akan pergi walaupun merangkak. Allahu Akbar. Merangkak pergi juga. Kita ni tak ada nak merangkak. Tolok pun tak mari ni. Nak kata macam mana dah. Tadi yang mukadimah Hanan tadi, kita sudah kata berbeza di antara tetamu masjid dengan ahli, ahli masjid. Kita jangan jadi tetamu, kita jadi ahli. Waktu anak pergi ceramah di tuah, lepas jalan nak pergi Kuala Terengganu tu, masjid comel atas bukit tu, nama apa tu? Stiu. Kau apa? Pengurusi dia bagi tahu. Dia kata, ustaz, tolong maklum pada jemaah, kita dengan masjid ni jangan jadi macam kapal selam. Jadi macam apa? Macam kapal selam. Kata, gua nak tuan pengurusi. Oh lah, kapal selam ni banyak tergelar daripada timbul. Betul tak? Kapal selam ke? Duduklah, duduklah. Air dia timbul jaga-jaga.
Jadi kita pergi masjid pun jangan gitulah. Hari Jumaat ya timbul, hari lahir tak muncul. Ha tu kapal selah. Hok muncul seminggu sekali. Hok tak tahan, hok menyelah terus sebab tak timbul ni masalah. Nah, kapal selah tak boleh menyelah. Ha tu berat juga. Baik. Beberapa kisah, ha ni kisah ni baik. Beberapa kisah motivasi daripada ulama salaf. Ha, menarik ni. Dia kata Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala, dia bagi tahu pada anak dia, semenjak 20 tahun lalu tidaklah muazin azan bang kecuali aku sudah ada di masjid. 20 tahun duduk di masjid, orang azan dia ada dah. Masya-Allah tabarak. Itu mah. Ini ulama tabi'in, ulama hebat. Cerita yang kedua, Syekh Muhammad bin Wasi' rahimahullah, dia kata kecintaan saya terhadap kehidupan dunia ini kerana tiga perkara. Aku nak duduk lagi atas dunia ini sebab tiga. Kalau tidak nak mati. Yang pertama, sahabat-sahabat yang baik, sentiasa bertanya khabar, memberi nasihat, tegur menegur. Aku sayang nak berpisah dengan mereka. Satu. Yang kedua, rezeki yang mencukupi. Rezeki aku kalau ni cukup makan. Tak minta sedekah dengan orang, tidak membazir. Yang ketiga, ni yang ketiga tajuk kita ni, solat berjamaah. Sebab bila aku pergi solat jemaah, dihapuskan dari saya kelalaian yang berlaku dalam solat dan ditulis kelebihannya untuk saya. Maknanya kalau kita semaya seorang ni kadang-kadang terlupa rekaat, terlupa khusyuk, dengan kita solat jemaah tu insyaAllah selamat. Allahu Akbar, banyaklah. Kata Hatim Al-Asam, bila aku tinggal solat jemaah, Imam Abu Ishaq Al-Bukhari akan mari ucap takziah. Allahu Akbar, takziah je kerana tak pergi jemaah hari ni. Kita ni kalau main takziah, kalau tak pergi main jemaah ni, pakai kerja takziah lah kita. Tak kerja lain dah, pakai takziah. Tak. Ana pergi melawat di sebuah pasintren. Pasintren kau orang panggil. Pondok di Indonesia. Menarik. Dia ada senarai kesalahan pelajar dengan denda. Siapa tak datang solat jemaah, ada berapa rupiah tahu dia tulis harga dia. Siapa tak, sekali banyak ni, dua kali banyak ni, tiga kali. Tapi hok sedaknya, siapa dia masbuk satu rekaat, kena denda berapa rupiah. Ha, kata hok ni berat. Oh, kalau buat pak kita ni ustaz kena hok kena bayar dulu ni. Nah. Ha. Kata apa? Boleh dia buat. Baik, di antara kisah lagi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesiapa yang mendengar juru azan mengalunkan azan dengan bah togi, tidak menyahutnya, dia sebenarnya tidak mahukan kebaikan. Sebab apa? Sebab muazzin panggil kita hayya 'ala shalah, mari sembahyang. Hayya 'alal falah, mari ambil kemenangan. Orang panggil ajak kemenangan, kita tak pergi. Mana orang ni tak nak benda baik. Duk relax di rumah, tak mau. Allahu Akbar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, andai dipenuhi telinga manusia dengan logam cair, sombak cuah dalam telinga dengan logam cair, adalah lebih baik untuknya dari dia mendengar azan tapi tidak menyahut. Mana baik tuli pada tak tuli. Kalau tuli tak pergi masjid, kita kata tak dengar azan. Malaikat tanya, "Wana tak pergi masjid?" Tak dengar. Ni dengar tak pergi ni, ai, dia panggil lembu kenyang. Kau baik ke dah? Mana panggil orang yang dengar azan tak pergi ni, dia sihat walafiat, itu dia panggil bertaraf title lembu kenyang. Ai, jangan main. Banyak lagi lah cerita-cerita hal lain. Dan masa kita pun terhad, kita ambil setakat mana. Baik, isu yang kelima, tuntutan memelihara solat amal. Solat lagi. Supaya adil. Hak tadi kita dengar ulama salafus soleh. Tuan-tuan buka. Buka dalam risalah hak kita bagi ni. Buka. Di kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga, berkata Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala dalam kitab dia Muniyatul Musalli.
Ini kita ambil kuk muniatul musalli ni sebab kitab ni menjadi teks di masjid-masjid, di pondok-pondok, di surau-surau. Jari orang tak baca kitab ni. Syekh Daud kata apa? Buka ada kertas tu, ambil sanak sikit. Nah, ambil tanda ngaji. Dan demikian lagi, setengah daripada orang yang memelihara akan solat dan mendirikan baginya, yakni bagi solat, ia mengekalkan dan menyungguhkan, yakni berusaha atas mengerjakan dia secara berjamaah. Nak tengok orang ni istiqamah solat, tengok dia sembahyang jemaah. Ha. Kerana bahawasanya orang yang solat berjamaah itu lebih elok daripada solat bersendirian dengan 27 darjat seperti yang disebut dalam hadis. Tadilah hadis kita dah baca, di hadis Bukhari ini rahimahullah. Maka tengok kita berwarna merah sini, nak suruh mudah nampak. Maka orang yang memudahkan dengan laba, yakni keuntungan agama dan akhirat ini, padahal tiada payah pada menghasilkan dia dan tiada penat mencapaikan dia, maka adalah orang itu orang yang memudahkan agamanya dan orang yang tiada menghiraukan dia. Allahu Akbar. Syekh Daud kata apa? Orang yang tak pergi sembahyang jemaah ni orang yang buat mudah-mudah ke agama. Orang tak hirau ke agama. Dan lagi, kerana kata setengah ulama, ia adalah solat jemaah itu fardu kifayah, diperangi akan orang yang meninggalkan dia. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, banyaklah di antara faedah solat jemaah itu, tuan-tuan baca di kertas. Ananya nak ambil kesimpulan dalam buku yang saya baca ni. Kertas tuan-tuan ada dah tu. Kalau kita baca dalam buku ini, kita ada 12 faedah solat jemaah. Tuan-tuan dengarlah. Kalau mana sempat tulis-tulis, yang tak sempat tulis dengar. Antara faedah yang dinyatakan dalam solat jemaah ini, yang pertama, Allah Subhanahu Wataala mensyariatkan untuk umat Islam perhimpunan dalam beberapa waktu yang tertentu. Mana Allah Taala syariat kepada kita setiap hari kita kena berkumpul 5 kali. Rasmi 5 kali. Kecuali orang musafir lain, 5 kali kita berjumpa. Setiap kali jumpa tanya khabar, senyum muaku. Kalau hilang tu kena tanya khabar. Gimana pak cik ni tak ada Gimana eh? Dia kata sakit, demam, boleh jadi mati dah. Kita doakan. Faedah yang kedua, dapat bersama beribadat kepada Allah untuk mendapatkan kelebihan pahala dan ganjaran yang besar isinya, di samping mengharapkan keampunan dosa dan menghindari kemurkaan dan rakanya. Wal'iyazubillah. Tiga, faedah yang ketiga, berkasih sayang sesama jemaah. Bila kita jumpa tu kita senyum tanya khabar. Ini kerana apabila berhimpunnya muslimin, termasuk juga muslimat di belakang tu, yang mengunjungi masjid, kesemua yang datang itu sama ada jiran setempat atau masyarakat sekampung dan seumpamanya, dapatlah mereka saling bertanya khabar, bersolidariti apabila ada masalah, dan kalau ada kematian sama-sama kita solatkan jenazah. Allahu Akbar. Yang keempat, dengan berkumpulnya muslimin di masjid dan terhasillah perkenalan. Ni awak mari mana? Jaga tengok ni. Oh maaf, saya baru mari sini. Duk sewa di rumah belakang ni. Baru beli rumah belah ni contohnya. Oh, awak orang baru. Mari kita jadi ahli baru, ahli masjid. Menarik. Yang kelima, melonjakkan syiar Islam dalam amalan berjamaah. Jadi makin ramai, di mana ramainya jemaah, di situ nampak gah Islam di kampung itu. Jadi kita nak suruh kampung kita ni gah, kan? Mari kita ramai ke masjid. Lah ni dah model baru ni gah, badi ditunjuk gambar masjid. Oh, masjid saya ni ada 10 menara. Hebat. Masjid kita ni harga 15 juta. Bagus. Kita dalam 15 juta masjid, 15 orang pun tak cukup. Badi nak tayar gambar masjid. Tak, kita nak tayar, bukan nak tayar gambar masjid, kita nak penuhkan masjid. Yang keenam, menzahirkan kemuliaan dan kehebatan orang Islam, sama-sama pergi masjid nampak orang mulia.
Yang ketujuh, memberikan pengajaran agama kepada orang yang kurang tahu tentang syarak. Mana orang ni tak apa pandai, kita tolong ajar. Kita tolong ajar, kita tolong didik, kita tolong nasihat. Menarik. Yang kelapan, mengajak mereka yang tidak menghadirkan diri ke masjid. Orang-orang yang tak mari masjid, tolong pergi ajak. Ana selalu buat kata-kata kempen kita masuk syurga sekeluarga. Baru ramai mari. Pakat bawa anak-anak mari belakang. Yang kesembilan, menguatkan kesatuan umat dan menjauhi perpecahan sama sendiri. Jadi orang kafir kalau tengok boleh jadi, ai jangan mari orang Islam tu ada kesatuan umat. Bersatu bapa dia ni. Kalau mari tengok orang-orang gini kan. Alah. Yahudi pun tak takut. Nah. Yang kesepuluh, membiasakan sikap pengawalan diri daripada perbuatan tak baik. Bila kita dalam solat jemaah ni disiplin, disiplin. Kita walaupun kita alim, walaupun kita kaya, walaupun kita apa, kita tak akan langgar apa imam. Tak imam rokok kalau kita rokok. Tak kata oh, tak imam ni pakat rendah dia di berapa ya. Nah, kita ni pakat tinggi. Kita rokok dulu nak disiplin, nak belajar. Ah. Dan bertanggungjawab. Disiplin dan bertanggungjawab. Mana pula? Kalau tak imam salah, dia sujud sahwi, kita tak salah. Kita kena sujud ke tak? Sujud juga. Jangan kata, aku tak salah, mung sujud tak imam. Kita tak. Tak. Kena sujud juga. Ha, itu dia panggil bertanggungjawab dan bersolidariti dengan imam. Ha, jangan main. Istilah yang digunakan dalam solat jemaah pun kemah. Yang ke-11, merasai persamaan taraf dan kedudukan dalam masyarakat di samping menjauhi prasangka dan perbezaan keturunan. Hai. Dia ni pakat besar ni, kena duduk depan. Awak pakat apa? Pakat rendah sekali. Nuh, ujung. Lah. Pangkat tak pangkat, siapa nak pangkat di sisi Allah, dia duduk depan. Orang pakat besar, duduk belakang. Baru ni sibuk isu tanda tempat semaya. Nah, biasanya orang yang boleh tanda tempat solat ni, muazzin boleh tanda. Sebab kalau dia tak lah dia maya kelubik dia boleh bilik, dia kena pergi belakang pula. Kena tanda. Jadi orang lain-lain tu tak boleh nak tanda sangat. Sebab apa? Sebab siapa dia mari dulu tempat dia. Nah, gitu keadaan. Baiklah. Dan tak ada perbezaan. Karena itulah imam salaf dia tak suka kita bawa pelapik sendiri ke masjid. Setengah kita ni dah kita bawa sejadah kita. Pasal apa bawa sejadah kita? Tak nak sujud bekas orang pijak. Nak dia panggil anafah. Anafah ni mana berasa cukup bekas kotor dengan bekas tapak kaki orang. Tak usah. Lagi besar kita sujud. Aqrabu mayakun al-'abdu min rabbihi wa wasajid. Nabi SAW sebut tempat yang paling hampir di antara kita dengan Allah ketika sujud. Kenapa pula sujud nak beza di antara dahi kita dengan dahi orang? Tak boleh. Ya, baiklah. Yang ke-12 yang terakhir, saling berkongsi sama dalam mendapat pahala dan kelebihan. Alhamdulillah. Dia dapat 27, kita 27. Dia 25, kita 25. Nah, walaupun kita mari lambat, kita masbuk, kita mari itu rekan akhir. Tapi masih lagi boleh pahala berjamaah. Alhamdulillah. Orang-orang yang solat tidak bakhil untuk memberi pertolongan kepada saudaranya sendiri. Alhamdulillah. Inilah antara kelebihan berjamaah yang dapat dicoretkan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ianya akan mendatangkan kesedaran kepada semua masyarakat Islam dalam menghidupkan budaya dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan para sahabat, amalan para tabi'in, amalan para ulama salaf yang terdahulu dan amalan orang-orang yang soleh di kemudian. Insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba Allah yang soleh yang sentiasa beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.